Halo teman-teman semua, hari ini saya mau menyampaikan informasi berita tentang disabilitas. Ada kabar gembira untuk teman disabilitas. Lanjutan dari berita kemarin tentang Perpres tahun 2020. Hari ini membahas Perpres nomor 68. Fokus tentang KND, kepanjangannya Komisi Nasional Disabilitas. Kementerian Sosial siap mendukung pembentukan Sekretariat KND, menyeleksi dan mengusulkan calon komisioner pada Presiden. Kementerian Sosial berdiskusi bersama Kementerian Keuangan, Hukum, dan HAM. Kemudian melapor ke Seknek itu diproses. Terakhir, Presiden yang mengesahkan. Sekarang, bersiap-siap merevisi anggaran hingga akhir tahun ini. Supaya ke depan, tahun 2021 dapat langsung menyusun program kerja. Semoga berjalan dengan lancar. Sekian informasi hari ini. Teman disabilitas jangan cengeng, tetap berjuang ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Kami Bijak.